pada awalnya saya mempertimbangkan untuk ngambil jurusan bisnis atau jurusan ekonomi karena pada awalnya berpikir kalau ambil jurusan film itu kesannya sangat idealis gitu. Tapi pada akhirnya ketertarikan dan passion saya terhadap film mengambil alih dan syukurnya orang tua saya mengizinkan dan memberikan support yang penuh kepada saya. Saya mengetahui adanya program film studies saat masa akhir SMA dan juga pada masa itu saya baru mengetahui bahwa ada program film studies di film department. Peminat film studies memang tidak sebanyak film production, namun saya yakin bahwa ilmu yang saya dapat dari film studies akan memberikan impact yang positif terhadap perkembangan film, khususnya film Indonesia. Saya lebih cenderung mengarah ke kritikus film. Tapi dari film studies tak hanya kritikus film, kita juga bisa berkarya sebagai programmer festival yang merancang festival film dari awal sampai akhir. Pekerjaan tersebut berikan kita kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang landscape film Indonesia. Kritikus film adalah bagian dari ekosistem film yang sehat, terutama bagian apresiasi dan literasi. Dan tentunya tujuan akhirnya tetap kritik film. Salah satu goal saya adalah saya dapat terlibat di Festival Film Internasional. Tahun 2019 kemarin, saya ikut serta di Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF sebagai representatif dari kampus. Yang paling berkesan untuk saya adalah kesempatan saya menonton film-film yang beragam yang ditunjukkan di JAF. Di situ saya mulai menyadari betapa luasnya dunia perfilman. Di kampus saya suka berdiskusi dengan dosen dan gak cuman itu, saya juga sering memberikan short impression terhadap naskah-naskah karya teman-teman saya di film production. Kebetulan juga kampus saya ada satu-satunya yang mempunyai akreditasi A di program film. Saat ini saya magang di Forum Lenteng, ini adalah komunitas film. Di Forum Lenteng ini saya belajar bagaimana cara komunitas film bekerja, peran-peran tiap anggota. Dan yang paling penting adalah magang di Forum Lenteng ini menambah wawasan saya dalam menganalisa film. Saat merancang Binus Film Week, saya belajar cara bekerja sebagai tim, merancang berbagai acara dan juga mengkurasi film yang layak ditayangkan. Tanya itu saya pernah mendatangi festival lain seperti Europe On Screen dan Madani Film Festival. Saya siap. Menurut saya, film Indonesia masih kurang dari segi riset. Oleh karena itu, ilmu yang saya pelajari, saya yakin akan berguna di segi riset. Saya Garda Dramasra, dan saya siap untuk masuk industri perfilman.